Hujan anu ngecerek kalawan intensitas gede di Kabupaten Cianjur ngabalukarkeun musibah tanah ngiser tapi ka mucunghukeun potensi tanah huruk turta ngancem mangpuluh-puluh imah warga. Tae korban jiwa kitu deui imah anu ruksak dina eta kajadian. Sanajan kitu mangaratus-ratus warga kapaksa ngarungsi. Nya kawas kitu kaayaan taneuh ngiser anu mayeng karandapan di Kampung Cibadak, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Polisi kapaksa masangkeun garis polisi sangkan warga teu ngalalar ka eta jalan. Pangna kitu dipilawang kaayaan taneuh anu terus bagerak tur ngaruksak sawah mangpuluh-puluh hektar katut jalan desa di pamukiman warga. Kumasar kana datan uli cangking ku BPBD Cianjur teu kurang ti 50 hiji kepala keluarga anu ngawengku 180 hiji jiwa kapaksa diungsikeun ka posko pangungsian tur tempat-tempat anu leuwih aman. Pihak Kecamatan Sukaresmi nembrakeun taneuh ngiser karandapan saprak opat poe katompernakeun balukar hujan ngecerek di eta lalawak. Pikeun nyinglar korban jiwa warga kapaksa diungsikeun. Yang tercatat warga yang terdampak pergerakan tanah ini ada berapa, Pak? Sesuai dengan data yang kami simpankan dari data rekan kami dari Retana, dari jumlah kepala keluarga ada 51 kepala keluarga dengan jumlah total rumah mungkin 47 rumah, jumlah jiwa ada 181 orang. Nah, saat ini dari pihak kecamatan sendiri sudah melakukan upaya apa, Pak? Alhamdulillah kami beserta dari unsur TNI dan Polri, Kapolsek dan Damkar termasuk mungkin Babinsa, Babinkes termasuk perangkat desa dari sejak awal mungkin kami standby di sini dan kami juga dengan masyarakat dibantu untuk memonitoring kaitan dengan pergerakan tanah dari sejak awal sampai saat ini. Musibah tanah ngiser di eta lalawak di rong masih bakal mayeng karandapan lantaran kaayaan hujan masih ngecerek. Eta kaayaan teh ngancam pamukiman warga anu matuh handapeunana. Kugituna pihakna ngageuing ka sakumna warga anu matuh di handapeunana pikeun sagancang nangungsi di posko pangungsian anu geus disayagakeun. Pihakna kiwari tacan ngarelokasi warga secara permanen tur masih ngadago hasil uji lokasi tanah ngiser. Heri Setiawan, Bandung TV.